khusus oleh Ahmad Dhani untuk membawakan 5 lagu dewa yang merupakan signature saya. Lagu-lagunya akan terbagi menjadi 15 item, tapi bahan lagunya 20. Oh ya, untuk teman-teman semua ketahui, saya sudah mendapat izin khusus oleh Ahmad Dhani untuk membawakan 5 lagu dewa yang merupakan signature saya. Saya mendapat izin ya. Ini bisa buat bahan gorengan ini ya. Kalau satunya tidak dapat izin, saya dapat izin spesial. Pendekatannya istrinya langsung diboyong. Terus apa lagi sampai lalu? Ahmad Dhani melibatkan. Mas Dhani sampai sekarang belum ada, tapi saya harap jangan betul ke cuma cerpennya mas ya. Tapi saya harap nanti di salah satu kota mungkin di Jakarta ya nih, dia mendampingi istrinya sekaligus saya potong ya untuk ke atas panggung gitu. Kalau Dhani kan enteng-enteng aja, cuman belakangnya biasanya nggak enak dia. Tetap ya mas. Teh Wulan? Ya, untuk aku tadi memang belum sampai selesai, keburu kepotong dan ditutup sama Mbak. Insya Allah nanti kita akan kolaborasi ya mas, aku membawakan lagu bareng berdua sama Mas Lasso. Kebetulan Mas Lasso juga ada beberapa buah lagu yang memang dia duet ya, membutuhkan partner untuk berduet. Berapa buah lagunya masih rahasia, biar itu menjadi misteri, biar penasaran dan harus nonton. Terus kira-kira lagu apa sih yang pengen aku bawain? Jujur sebetulnya aku tuh suka banget sama lagunya Mas Lasso yang itu loh mas, tahun 2004. Apa? Ya, kalau itu kamu nyanyikan aku ya kehilangan aku. Bukan, maksudnya aku nggak suka banget sama lagu apa. Waktu itu lagi apa, kenapa? Enggak. Maaf, usah mulai pribadi. Besti ini. Bicaranya sering bicara gitu Mas Lasso. Gak ada, ya memang lagunya aku suka banget. Walaupun waktu itu aku gak ngerasain, tapi ngena aja di hati. Termasuk ini lagu yang terbaru yang Mas Lasso juga kenal ya. Mulan termasuk salah satu yang saya kirim pertama. Dan kemudian waktu saya kirim di grup, Mulan juga yang posting pertama, Dhani posting juga, Andra posting juga. Jadi itu salah satu bentuk kekeluargaan yang luar biasa di Dewa ya. Ketika salah satu mengeluarkan single, kita semua saling mensupport. Dan kita semua saling mensupport gitu mas. Kasih mas. Oke, coba mas, terima kasih. Lengkapnya sih bisa di googling ya. Tapi kalau harga bayaran belum pernah ya. Di pertama kali manggung bersama Dewa ya, saya tulis ya bersama Dewa ya. Itu namanya masih D.E.W.A. Kebetulan saya ketuakan indahnya di kampus. Itu pertama kali Dewa di launching lah ya. Jadi 3 lagu, bayarannya adalah nasi kotak dan sebotol air mineral. Serius? Iya, iya dong ya, nasi kotak. Itu tahun 91. Tahun 91 begitu lulus SMA, itu acara penutupan penataran di kampus saya. Terus kemudian di musik lorong itu juga masih di DTE, DTW, DTA, itu malah tidak ada bayarannya. Kalau manggung pertama kali dengan Dewa di kota Solo itu tahun 9, Dewa dari situ 92 bulan Oktober, kita manggung pertama itu November di kota Solo. Itu bayarannya satu orang mendapat 225.000. Satu orang 225.000. Saya keluar dari Dewa tahun 1999-2000 itu bayarannya per orang sudah mencapai 1.750.000 dan kadang-kadang 2.250.000. Sekarang jangan. Kalau sekarang masih sama. Masih sama. Ya
lika-likunya ya namanya hidup ya, dimanapun pekerjaan apapun lika-likunya itu biasa saja ya, dijalani dengan sepenuh hati sesuai dengan saya yang judulnya cintailah terus kembali. Oke, mulai lebih heboh ini perjalanan hidupnya ya. Oke, gimana? Oh, satu lagi tadi tips and triknya untuk bangkit tadi. Iya, ada satu kali kebetulan keluarga saya ini survivor cancer. Kakak saya yang pertama itu survivor cancer payudara. Kakak saya keempat survivor cancer juga payudara. Jadi ada satu kalimat yang jadi pegangan, berat tapi bisa, bisa tapi berat. Itu aja yang menurut saya pegang. Jadi bisa tapi berat, berat tapi bisa. Itu selalu saya pegang. Kira-kira gitu, Mbak. Okay. Mulan lebih menarik dari dia. Oh, kalau mau sharing. Ya, ini mumpung loh, harus fokus ke semangat. Enggak. Tapi kalau nanti habis bangunan cerita ada pertanyaan-pertanyaan lain tuh, Mas. Enggak apa-apa.